Ars Forza. Bergema dakwah dalam nada, Roma irama dan sonata, bersenjata syair dan gitar, beramal ma'ruf nahi munkar. Semakin keren, Masya Allah. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Luar biasa. Baik, teman-teman Forza yang kami cintai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Pertama-tama tentu yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan, kita idolakan Kyai Haji Roma Irama beserta keluarga yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memanjangkan umur beliau dalam taat kepada Allah, terus senantiasa menjadi teladan bagi kita semua dan juga membimbing kita sampai kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang kami hormati tentunya anggota Dewan Pertimbangan DPP Forza. Di sini ada Haji Bapak Haji Fiki Roma Irama, Ibu Debi Vera Masari beserta keluarga, serta juga yang saya hormati anggota Dewan Pembina ada Bunda Gayo yang saya hormati, serta juga yang kami hormati segenap pimpinan pusat, Dewan Pimpinan Pusat Forza, Sekretaris Jenderal yang kebetulan pada hari ini menjadi Ketua Panitia, Bang Ranu Arifuddin, ada ya, baik. Kemudian juga Bendahara Umum Bang Zainal, maaf Bang Januardi Nilman, para wakil ketua umum yang hadir pada hari ini,
Ada Bang Zainal Abidin, Waketum OKK, kemudian Bang Khalid Karim, Waketum Bidang Kebudayaan dan Pemuda. Ada juga Bang Haji Ismail, Waketum Bidang Pelestarian. Ya, kemudian juga Waketumnya hadir semua pada hari ini, alhamdulillah, walaupun sebagian ada di banner. Alhamdulillah. Kemudian juga yang saya hormati Ketua Dewan Pimpinan Wilayah DKI Bang Lamin Saifuddin, kemudian juga segenap pengurus DPP yang lain yang hadir pada hari ini, serta tentu juga yang kami hormati yang spesial pada hari ini, yaitu anggota Soneta Group. Alhamdulillah, saya lihat ada keyboardis Bang Mamat, kemudian ada Bang Zuhri dan lain sebagainya. Alhamdulillah bisa menghadiri acara ini. Kemudian yang kami hormati juga dari Bang Maskur, Ketua Gram DKI Jakarta. Ya, alhamdulillah berserta staf. Kemudian juga alhamdulillah kita punya juga mitra baru. Ya, mitra baru tapi muka lama, kira-kira gitu. Yaitu para Klaners Indonesia. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa kita saling sinergi di dalam menebar kebaikan. Serta juga para fans yang hadir pada hari ini yang di luar Forsa juga kami hormati. Dan tentunya yang saya banggakan dan saya cintai seluruh anggota Forsa dari seluruh DPC yang hadir pada hari ini. Apa kabar semuanya? Baik semuanya? Alhamdulillah. Jadi Kiai, hari ini kurang lebih kita dihadiri oleh 500 anggota Forsa yang tersebar dari lebih 20 DPC ya, yang tergabung di hari ini. Dan juga kita juga pada hari ini disiarkan secara langsung ya, melalui live streaming Forsa Live TV. Selamat bergabung bagi anggota Forsa yang kebetulan tidak bisa hadir tempat ini, serta seluruh saja Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi salam hormat kami atas nama Ketua Umum DPP Forsa sehingga bisa bergabung di dalam kegiatan halal bihalal. Pertama-tama tentunya sudah sepantasnya kita setelah melewati ibadah puasa dan juga amaliah Ramadan lainnya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita berkumpul ya dalam rangka halal bihalal Forsa bersama Kiai Haji Roma Irama. Tentu hal ini tidak akan terjadi tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita semua kenikmatan iman dan Islam, sehat wal afiat, sehingga kita bisa diringankan langkah kaki kita. Ada yang dari Jawa Tengah, juga tadi saya ketemu yang paling jauh ada dari Sumatera Utara, ya, dari Kalimantan. Masya Allah, luar biasa rasa kangen teman-teman kita untuk bisa hadir ya, menjumpai idolanya yaitu Kiai Haji Roma Irama. Ada yang jauh juga, tadi saya lupa sebut, dari Bandung ya, Bang Haji Romi. Unten kelewat, Masya Allah, Kang Haji Romi luar biasa, ini juga di Tasik banyak deh pokoknya kalau disebut. Tentu ini kita harus syukuri sebagai rasa hati kita yang terpaut kepada satu idola kita yaitu Kiai Haji Roma Irama. Salat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan sahabatnya, seluruh umatnya yang senantiasa memiliki komitmen di dalam menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Kiai Haji Roma Irama yang kami hormati, tentu pada hari ini tidak banyak yang ingin kami sampaikan mewakili rekan-rekan Forsa di seluruh Indonesia selain daripada ucapan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Seandainya dan pasti bahwa kami sebagai pecinta kiai, sebagai pengidola kiai, banyak masih yang di luar kemampuan kami yang mengecewakan Kiai dalam satu tahun terakhir ini. Mudah-mudahan pada momentum hari ini Kiai punya keikhlasan kepada kami untuk memaafkan. Tentu
ada kalanya kami overacting, ya. Kemudian tidak pantas, ya, sebagai fans melakukan perbuatan-perbuatan yang kiai tidak sukai. Kemudian juga bertentangan dengan nilai-nilai. Tentu pada hari ini kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya oleh Kiai Haji Rhoma Irama. Dan kami berharap pada hari ini juga kiai bersedia, ya, untuk bersalam-salaman dengan kami. Karena tidak ada satu kebanggaan bagi kami sebagai fans selain daripada bisa kemudian bersalaman langsung dengan kiai sebagai rasa sukacita kami pada hari ini bisa berkumpul dengan kiai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin berpesan kepada seluruh anggota Forsa, wabil khusus kepada para pengurus, baik DPW maupun DPC yang hadir pada hari ini, kami dari DPP, sebagaimana diketahui sudah kita melaksanakan program Bulan Bakti 10 tahun Milad Forsa. Ya, dari mulai kita sebelum puasa dengan kegiatan donor darah, kemudian masuk bulan puasa dengan kegiatan gerbek masjid, bagi-bagi takjil, kemudian juga kegiatan tasyakuran, santunan, sampai kemudian terakhir, ya, kita mengadakan kegiatan yaitu buka posko mudik, ya, di jalur selatan dan jalur utara yang diselenggarakan oleh DPC di Jawa Barat. Alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik. Maka kami pada forum ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Forsa, pengurus, DPW, DPC yang sudah sudi untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Karena kita yakin dan percaya bahwa seluruh apa yang kita berikan kepada masyarakat, kepada anggota, itu akan berimbal balik kepada kita sendiri. Akan manfaatnya akan kembali kepada kita sendiri, paling tidak yaitu dalam mempertebal atau memperbanyak amal ibadah kita. Saya mengajak kepada seluruh pengurus DPW dan DPC dan juga anggota Forsa di seluruh Indonesia, mari terus kita teguhkan soliditas organisasi kita. Mari kita terus perkuat persatuan dan kesatuan organisasi kita. Kita terus sebar kebaikan dimanapun kita berada, sehingga hakikatnya bahwa kita berkumpul, berserikat, itu tentunya kita ingin memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Setuju? Forsa! Forsa! Terlahir dari kita. Satu batang lidi tentu tidak akan berarti apa-apa kalau dia tidak disatukan dengan batang lidi yang lainnya. Betul? Bahwa batang lidi yang banyak akan menjadi sapu dan akan menyapu apapun yang ada di depannya. Dia akan sanggup, betul? Kita lihat genting, kalau hanya satu tidak dirapikan, tidak dibariskan, maka dia tidak akan bisa menghalau panas dan hujan. Tetapi coba lihat genting yang beraturan, yang dipasang berurutan, maka dia akan menghalau dingin di kala hujan atau menghalau panas di kala kepanasan, matahari terik. Maka itulah hakikatnya kita berkumpul, berserikat, bahwa kita menyatu padukan apa yang menjadi potensi diri kita masing-masing supaya kita kemudian bisa berbuat lebih banyak kepada masyarakat dan juga bangsa dan negara. Setuju? Forsa! Forsa! Kiai terus doakan kami supaya jadi anak busur yang bisa melepas, melesat terus, menabrak kezoliman, menabrak kemunafikan. Kita ingin bahwa Forsa saat ini bukan hanya kumpulan yang hanya bisa kemudian bersenang-senang, tetapi kita kepingin di bawah kendali dan juga di bawah amanah dari Kiai Haji Rhoma Irama, Forsa sabar manfaat untuk masyarakat layaknya sebuah busur panah yang mampu mendobrak apapun yang ada di depannya. Setuju? Siap berjuang? Siap berjuang? Forsa? Forsa? Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kemudian kita lakukan pada hari ini Allah senantiasa ridhoi, dan yang paling penting kita semua berdoa kepada Allah untuk diberikan kesehatan terutama kepada raja kita, kepada idola kita Kiai Haji Rhoma Irama. Al-Fatihah. Ada di sini mempunyai beragam cerita kenapa bisa berkumpul bersama Forsa. Ada yang menginspirasi hidupnya, ada yang menjadi panutan hidupnya. Termasuk kita semua di sini.